Istri PLT Gubernur Aceh, Diah RT Idawati bersama TPPKK dan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Aceh berkunjung ke lokasi penampungan 99 warga Rohingya yang terdiri atas 50 pria dan 49 wanita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 orang diantaranya adalah anak-anak dan seorang bayi. Di BLK Industri Mekandang, Gampong Menasahme, Muara II, Kota Loksmawe. Dia menyapa 33 anak pengungsi Rohingya yang sedang asik belajar di BLK Industri Mekandang. Selain menyemangati agar terus belajar, dosen teknik arsitektur Unsia itu juga membagikan susu kemasan kepada anak-anak tersebut. Dia RT bersama ketua TPPKK Kota Loksmawe juga membagikan santap siang untuk anak-anak Rohingya. Selain sajian khusus kuah belangong, menu makan yang dibagikan langsung oleh Dia RT kepada anak-anak cukup baik. Di antaranya daging ayam, sayur mayur, dan telur. Sebelum menyambangi anak-anak, DRT sempat memasak kuah belangong di dapur umum yang dikoordinir oleh Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya yang terdiri atas Dinas Sosial Aceh, UNHCR, IOM, Dinas Sosial Kota Loksmawe, ACT, Human Interest, Yayasan Getanyo, Karang Taruna Kota Loksmawe, serta sejumlah organisasi lainnya. Selanjutnya, DHRT menyerahkan sejumlah bantuan ke posko pengungsi. Sejumlah bantuan yang disalurkan hari ini berasal dari TPPKK Aceh, dari pengurus BKMT Pusat dan BKMT Kabupaten Kota. Bantuan yang disalurkan hari ini berupa sembako, sarung, pakaian anak, susu, dan sejumlah bantuan lainnya. DHRT juga mengapresiasi seluruh masyarakat, organisasi maupun lembaga internasional yang telah tergugah dan melibatkan diri dalam aksi sosial penanganan Rohingya di Aceh.